kembali lagi nih berjumpa oleh kakak Uli dan Abang Dani. Halo Kak Uli. Apa Halo kabar? Adik-adik sekolah minggu. Sehat yang di sana? Semua sehat ya? Oke, apakah Abang Daniel apa kabar nih? Abang luar biasa sehat. Syukur, puji Tuhan. Oke, kakak harap juga semua adik-adik di sini bisa ikut kebaktian dengan badan yang sehat. Nah, hari ini kita ditemani oleh siapa nih Bang Daniel nih? Hari ini pemusik kita ada dua, Kak. Wow, boleh diperkenalkan ya Bang Daniel? Iya, di pemusik kita tambah satu lagi ada Bang Saito. Wow, hari ini kita akan ada musik gitar yang akan dibawakan oleh Bang Saito. Seperti biasa juga kita tetap ditemani oleh Abang Niko. Yuk adik-adik semuanya berdiri, kita akan bernyanyi. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah semangat belum? Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita. Untuk itu, kita persiapkan Alkitab kita dan juga persembahan kita. Oke, kita akan bernyanyi lagu untuk saat teduh dengan judul God is so good. Tapi sebelumnya kakak mau ajari gerakannya dulu ya. Ikuti kakak ya. God, kelingkingnya is... Jempolnya good. Ya, jadi God is so good. Oke, bisa ya adik-adik? Kita bernyanyi bersama-sama. Oh,
Sekarang kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup matanya ya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini. Kami merasakan cinta kasih Allah senantiasa menyertai kami, secara khusus anak-anakmu sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, kami akan senantiasa menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang menyertai mereka, membimbing mereka. Biarlah melalui ibadah ini, Tuhan menerima kehadiran kami di dalam hadirat Tuhan. Sehingga lewat ibadah ini, kami boleh bersuka cita secara khusus anak-anakmu, semakin diteguhkan iman mereka. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah Tuhan yang memberkati, juga memakai dengan luar biasa semua guru-guru sekolah minggu dalam setiap nyanyian dan pengajaran mereka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menyebutkan titah. Oke Bang? Oke Kak. Titah keberapa ya minggu titah ini? Titah ketiga Kak minggu ini. Oke, kita sama-sama mengucapkan titah ketiga ya adik-adik. Satu, dua, tiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Mau diulang sekali lagi Bang? Sekali lagi Kak, biar pada hafal. Oke, kita ulang sekali lagi. Semangat adik-adik. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi Saya Senang Berdoa. Berdoa mensyukur Tuhan.
adik-adik sekolah minggu, kita akan mengucapkan ayat hafalan. Nah, Bang Daniel, kira-kira ayat hafalan minggu ini dari mana ya, Bang? Nah, ayat hafalan minggu ini dari Yohanes 3 ayat 17. Oke, kita sama-sama yuk mengucapkan ayat hafalannya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Sekali lagi ya, supaya hafal adik-adiknya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Kita bernyanyi dengan lagu Selidiki Aku. Adik-adik sekolah minggu, sekarang dipersiapkan Alkitabnya dan duduk dengan tenang ya, karena kita akan mendengarkan khotbah yang akan dipimpin oleh pendeta. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, salam sehat untuk kita semua. Untuk pertama kalinya Inang Pendeta boleh menyampaikan firman Tuhan. Karena Inang Pendeta ditugaskan di HKBP Cijantung ini dan juga untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Inang Pendeta namanya Pendeta Teti Hotmauli Sihombing. Inang sudah berkeluarga, suami Inang, Roni Matondang. Inang juga punya 2 anak sekolah minggu, dikasih Tuhan, anak Inang. Satu namanya Boas, satu lagi Bitya, berumur 7 tahun dan 4 tahun. Jadi untuk selanjutnya kita pasti akan sering bertemu meskipun lewat virtual dalam ibadah anak sekolah minggu. Untuk saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan menerima firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Semua mengikutinya, Inang Pendeta membaca untuk kita semua. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Siapa yang pernah berdoa? Tentunya semua pernah berdoa. Siapa yang rajin berdoa? Kalau mau makan, dia pasti berdoa. Kalau mau tidur, dia pasti berdoa. Bangun tidur, dia juga berdoa. Mau ke sekolah, mau belajar, dia berdoa. Mau pergi jalan-jalan, dia juga berdoa. Atau ketika mama papanya mau bekerja, dia berdoa. Atau ketika ada temannya yang sakit, dia berdoa. Itu adalah anak yang rajin berdoa. Siapa tahu kenapa kita harus berdoa? Semua orang percaya, anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa karena dalam doa itu ada kekuatan. Karena orang yang berdoa itu akan semangat. Orang yang berdoa itu akan seperti burung raja wali. Siapa tahu burung raja wali? Burung raja wali itu tidak pernah lelah. Dia akan memiliki kekuatan yang baru. Ya, dia akan semakin semangat dan terbang tinggi ke angkasa. Maka seperti itulah anak-anak sekolah minggu jika dia rajin berdoa. Karena dalam doa atau melalui doa, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati orang tuanya, mama papa, Tuhan memberkati teman-temannya, guru-gurunya, semua yang didoakan melalui doa-doa anak sekolah minggu. Jadi, yang pertama sekali melalui khotbah ini, anak sekolah minggu kita semua diajak menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini, anak-anak sekolah minggu diingatkan kembali supaya rajin berdoa bukan hanya diri sendiri, tetapi bersama-sama. Barangkali di rumah ada kakak, abang, tante, om, opung, tulang, entah semua yang ada di rumah. Maka kita mau meneladani murid-murid Tuhan Yesus dalam teks ini, mereka bersehati berdoa kepada Tuhan. Di sini tadi kita sudah membaca beberapa murid Tuhan Yesus. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ya benar, murid Tuhan Yesus ada 12. Anak-anak sekolah minggu harus bisa menyebutkan murid-murid yang ke-12 ini. Ya, di sana juga ada murid kesayangan Tuhan Yesus, ada juga murid yang mengkhianati Tuhan Yesus, ada juga murid yang tidak percaya, murid yang menyangkal Yesus. Adik-adik sekolah minggu harus bisa menyebutkan dengan benar nama-nama anak sekolah, nama-nama murid Tuhan Yesus ini dan juga karakter-karakter mereka. Yang mau kita lihat, ya, dikatakan dalam teks ini ketika rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem, mereka bergegas pergi ke suatu rumah tempat mereka biasanya beristirahat. Dan di rumah itu apa yang mereka lakukan? Mereka bersehati untuk berdoa. Inang pendeta mau bertanya, di rumahmu apa yang kamu lakukan? Tentu banyak yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, ya.
Boleh nonton bersama, bercerita bersama, bermain bersama, makan bersama, ya. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh tidak dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu dan juga semua keluarga, yaitu beribadah bersama, berdoa bersama. Jangan sampai dia hanya sendiri berdoa atau papa mamanya juga hanya berdua, tidak pernah diajak anak-anaknya, atau anaknya juga sudah malas berdoa, atau juga papa mamanya jangan sampai ada yang malas berdoa. Tetapi kita mau meneladani murid-murid Yesus ini, mereka bersehati berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi di rumah kita, apalagi di masa pandemi ini, sudah semakin banyak waktu mama papa di rumah bersama semua anggota keluarga, biarlah kita juga semakin banyak waktu kita untuk beribadah berdoa kepada Tuhan, karena kita akan memiliki kekuatan dan semangat yang baru. Adik-adik sekalian, firman Tuhan ini juga mengingatkan supaya anak-anak sekolah minggu dalam doa itu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana doa yang sungguh-sungguh? Tidak ada anak sekolah minggu yang suka ketika berdoa dia mengintip-ngintip sama temannya, dia mencolek-colek temannya, ya kan, gak boleh. Ada juga orang yang beribadah di rumahnya, dia kejar-kejaran, dia lari-lari sambil makan, sambil minum, ya kan. Kemudian sambil bermain, dia beribadah, itu gak boleh. Kalau beribadah harus benar-benar beribadah mengikuti kakak sekolah minggunya, mendengarkan firman Tuhan. Kalau diajak berdoa harus benar-benar berdoa, diajak bernyanyi harus benar-benar bernyanyi. Sehingga Tuhan semakin menyayangi adik-adik sekolah minggu. Sekali lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk bertekun di dalam doa. Apapun yang kamu inginkan, mintalah di dalam doa. Kalau kamu ingin papa mama sehat, mintalah di dalam doa. Kalau kamu menginginkan kamu berhasil dalam kehidupan kamu, mintalah di dalam doa. Karena apa? Karena Tuhan mau memberikannya kepadamu. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa pentingnya doa untuk kami panjatkan kehadirat Tuhan. Karena kami akan memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Secara khusus adik-adik kami sekolah minggu, biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam masa pertumbuhannya. Sehingga mereka bertumbuh dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna, dan mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, yang mau mendengarkan nasihat orang tua, yang mau mendengarkan nasihat saudara-saudara mereka, kakak-kakak guru sekolah minggu, guru-guru mereka, sehingga mereka menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang cerdas dan bijaksana. Berkati juga seluruh orang tua untuk membimbing anak-anakmu, sehingga mereka bersuka cita dengan keberadaan anak mereka, dan mereka juga memperoleh kekuatan dari Tuhan, dan mereka memiliki kesabaran untuk membimbing anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah Engkau memberkati sehingga mereka semakin dimampukan dalam pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan juga memberkati seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejamu, sehingga semuanya boleh menjadi saluran berkat dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Tuhan ampuni kami supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman. Pertama, adik-adik, dalam beberapa minggu ke depan, kita masih akan ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing ya. Nah, yang kedua, tetap menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dan bersih-bersih rumah. Kemudian menjaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi,
minum susu, minum vitamin, dan tetap di rumah. Jika harus sekali keluar rumah, jangan lupa selalu pakai masker ya. Untuk adik-adik, orang tua sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu yang sedang sakit, kami ucapkan cepat sembuh ya untuk kalian. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Adik-adik, selama di rumah jangan lupa untuk tetap rajin berdoa, belajar, mematuhi serta taat terhadap orang tua. Kami, guru-guru sekolah minggu, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cijantung. Kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kakak dan abang akan memberitahu tugas sekolah minggu untuk hari ini. Adik-adik, kalau mengirimkan tugas sekolah minggunya, tolong ikuti instruksi sesuai di deskripsi yang ada di YouTube ya adik-adik. Nah, kakak Uli akan membacakan tugas untuk horong kecil, sementara abang Daniel akan membacakan untuk horong besar. Disimak dengan baik-baik ya adik-adik. Untuk horong kecil, unduh dan print tautan yang ada di deskripsi di bawah ini. Kemudian, warnai gambar dengan sebaik mungkin. Lalu kirimkan hasil foto tugasmu ke nomor WhatsApp abang atau kakak sekolah minggu yang tertera di deskripsi. Nah, untuk horong besar, pertama tugasnya, ajak mama dan papamu berdoa. Kemudian yang kedua, minta bantuan kakak atau abang atau saudara di sekitarmu untuk mengambil foto kamu sedang berdoa bersama orang tua. Yang ketiga, kirimkan foto hasil tugasmu ke nomor WhatsApp abang atau kakak sekolah minggu yang tertera di deskripsi. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Dipersiapkan persembahannya dengan baik ya adik-adik. Jangan dilipat-lipat duitnya. Yuk bang, kita angkat tangan kita dan kita ucapkan. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Sambil bernyanyi buku ND nomor 690 ayat 1. Ibu Rohani, Tuhan Yesus.
kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap ikuti protokol kesehatan. Ibadah sekolah minggu kita untuk hari ini sudah selesai. Yeay! Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu berikutnya ya. Terus sekali di sini kami dan Bang Saito, Bang Daniel dan Bang Iko mengucapkan selamat hari minggu, Tuhan Yesus.